Kemani buladig, wah tapi bahan big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kita bertemu kembali di konten kandang domba saung tani. Ini ada jajalon yang bager, ramah, kasep, banget ngaules, irung geus ngadungkuk, tanduk surat, bahan big. Ini bahan big, tanduk bentuk gayor, kadieu engke amin beki panjang. Tuh badan, ini bahan kelas A ya. Kan kita kirimkan ke sawahan Purwakarta untuk belajar beternak dogar. Pak Haji Nono di pasawahan Purwakarta dalam mengisi waktu pensiun setelah purna beberapa bulan yang lalu. Dan ini dantenan. Nih, danten yang ini yang sambung. Nah, cantik. Akan kita kirimkan juga. Nah, ditambah yang ini pemirsa, daraan cantik. Bahan minimal ke B nanti. Sekarang sudah di C utama. Tiga ekor ini masih dara cantik-cantik bertanduk. Sama ini bibit kelas A nya ini sudah kita cabut dari kolonian cepot. Satu. Ini yang sambung, yang jajalon. Alhamdulillah nih, nyampe di Desa Ciherang, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, pemirsa. Ah, nyaan di Pasawahan. Banyak sawah. Alhamdulillah nih, Pak Komandan. Pak Nono sudah alhamdulillah nyampe lokasi. Ini view-nya bagus, pemirsa. Aduh, ima balong. Balong kandang. Assalamualaikum. Nih Pak Komandan. Terus aina mah tahtana dicoret aina mah. Jadi tinggal doma. Tuh pemirsa, view-nya enak. Wih. Kita nyampe di lokasi nurunin bakalan, namanya jajalon sesuai pesanan yang bahan big. Tuh daraan ini kandangnya pemirsa, kita lihat dulu review kandang. Ageung sakieu mah cekap 85 lebar. Lebar. Ya untuk koloni. Sementara wis mah dipisah we heula, Pak. Ketos rada jage sanggeu 2 minggu hijikeun. Tapi nu ageung mah misah dia. Misah dia tos kawin. Cabutan ti koloni cepot, mudah-mudahan nuluy. Tuh aduh, ieu mah enda menikmati hidup pemirsa. Ayeuna mah geus moal ngantor unggal poe. Pokona ayeuna mah tinggal menjaga kebugaran tubuh ku ngarit gitu. Nurunin dulu domba pemirsa. Pak, ayeuna nyeri panon mungkin ku angin naon di obat we kayak di ajarnya. Taeta nu ageung sakali anakan pak namanya penglak opat tipayun 2 jalu wungkul. Wah, iya mah daraan tah. Iya jajalon masih 10 bulan. Sok candak ka dituh lah hiji. Keun lesotkeun heula pak, bilih kacekek keun we bikang heula nu eta nu lebet. Tah jaluh heula sok lebetkeun. Wah, jadi ngagugusur domanya panya. Cing kadil tamangna. Sok. Ye cepungan Pak, cepungan eta abdi.
Nah, gitu kan ya. Nyi kata nyi. Gelis. Ayah. Rupa-rupa macam-macam. Sing marulus beranahan di dia. Nih, marah pertama pemirsa. Senengnya bukan main. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, salam ngarit buat orang Purwakarta semuanya. Salam ngarit nih dari Pasawahan, Pak Haji Tata yang ada di Pasawahan. Konsumen kedua saung tani orang Purwakarta tahun 2019, Pak Haji Tata. Pantis yang ada di Wanayasa, Mangtis. Konsumen pertama yang Purwakarta tahun 2018, salam ngarit. Dan saya sekarang di Purwakarta, Kum Purwakarta semuanya. Tuh, ini Pak Haji Nono ini adalah salam ngarit buat Korp Bayangkara ya, mantan Korp Bayangkara semua. Iya, aduh. Pak Haji Asep di Cikaum, Subang. Yang tadinya di Polres Jakakarsa, Jakarta, kemudian Pak Hilman di Polda. Nah, Pak Haji Sulaiman Salim yang ada di Sukabumi, Polisi Berkarya ini, Korp Bayangkara sama nih, yang sekarang masih tugas di Polda, alhamdulillah bisa silaturahmi. Semua tergabung di grup BST Baraya Saung Tani. Pak Haji, alhamdulillah SIM kuring dugi ka tempat. Kamari SIM kuring menuju mudik ka Sukabumi. Mohon. Abdi ka ditu. Pak Ustaz menuju ka Sukabumi. Mohon. Pas sabara lami pangsion Bapak. Abdi pangsion nembege di Kaping Hiji. Kaping Hiji sasi ayeuna April. April 2023. Oh, nembe sasasih kirang. Kirang sasasih ge. Kumaha ye ngarumas teu biasa nang ngantor didamel ayeuna jadi ka mana jigna jadi ka kanang doma kumaha ye? Alhamdulillah Pak Ustaz. Mohon. Jadi abdi sok nangan we langkung tisa taun abdi nongan konten. YouTube teh konten. Oh, mohon. Saung Tani Adom 88 gitu nya. Leres. Kalerasan abdi nya. Abdi sanes kuna naon nya abdi urang Sumedang. Di mana Sumedangna Bapak? Abdi Sumedang Cimalaka. Oh, Cimalaka. Hayu lahir mah di Cipacing. Cipacing. Cipacing Hurung Ngomong. Hurung Ngomong atuh sakecamatan ah ieu mah. Sakecamatan ieu nama. Salemur pamirsa tepang ya. Ngumara ka dieu. Abdi ngumara di dieu, panginten abdi tahun 87 ka Purwakarta teh. Tugas di Polres Mon. Terus ayeuna menikmati masa pensiun raos henteuna ieu meureun biasa nama kieu pa raos henteuna teh ari doma mah masih ngawang-ngawang pa hasilna lami duka teuing kumaha sifatna pasrah tawekal nuju tugas di Polres mah sakiceup meureun lah kitu milayan rezeki teh gampil kumaha ieu ayeuna ieu abdi ayeuna Pa Ustad nya salepas pensiun sateacan pensiun ge abdi kumargi hasil pelatihan keterampilan mohon kapungkur de tahun 2000 mohon 16 abdi mohon. Pelatihan ya alhamdulillah kanu doma aya abdi basic nama kanu pertanian selaras nama Leres. Basic nama di kapungkur nganti kapungkur oge ti alit panginten aya kanu me mah me kacang panginten mohon teras ka dia tos janten anggota oge abdi sistemna bagi hasil gitu marokeun diparokeun mung aya di dieu mah ayeuna abdi ge gaduh mung sakedik gitu jadi alimeun di kang teh hoyongna jalu wae gitu marok teh nah bapak make hoyong ngingu bikang kan banyak seni mah deui nah abdi teknik kanu breeding panginten abdi hoyong langkung lebih gitu mohon ai kamari mah beli mohon beli jajalon atanapi
dan tenan gitu. Produk orang lain lah. Produk orang lain ayeuna tinu hasil sendiri hoyongna gitu. Hoyong kenging ya. Ngernak teh nyalira. Ya, nah. Ternak nyalira bade tos ageung bade di eta kunu sanes si mangga gitu. Pokona mah ieu mah barokah ngisi waktu waktunya gitu. Ya. Masa purna urang teh daripada ngalamun. Da ngalamun ge capek, Pak. Alhamdulillah. Daripada ngalamun capek sama anu pikiran anu ngawang-ngawang terus pangsiun mending kene bari ngurus doma ada ayeuna mah tahtana terus dicoret ayeuna mah janten doma Pak. Pak ari doma teh kan Bapak ge gaduh pengalamannya kanggo orang-orang nu sifatna punya jiwa pejuangnya sanes pecundang margina barang hirup. Mohon. Siap kadinya namanya mental siap, mah. Siap. Nangge ayana naona mah siap lah moal-moal kapok abi lakah gawok gitu. Diwaran kapok kalah gawok nyarsa. Pak terakhir ye testimoni tepenak jeung abdi nitipkeun artos cereng ka pun bapak kemudian pokona kirim domak kieu-kieu kumaha ninggal domana ayeuna. Alhamdulillah sesuai pesanan cocok gitu. Cocok kanggo terutami jajalona. Nah. Ayang comot atau riben nah atau aya alhamdulillah binuhun gitu. Nya atuh nuhun Pak Ka Anggo alhamdulillah mudah-mudahan marulus baranahan ya Paknya. Amin. Motivasi Bapak terjun ngisi waktu beternak domba naon? Abdi motivasina mah henteu kana lain we sanes mah pan kieu Pak ari tos pangsiun teh komo tadina nu biasana di posisi-posisi gampil milarian rejeki gitu ari dina doma malami teh surat ge. Kan batur mah usahakan ulain lah nu enteng gitu. Ari ieu make hoyong di doma gitu. Motivasina naon Bapak? Ya. Anu kahiji nama abdi panginten di dieu acan aya doma Garut gitu. Mata abdi motivasina wah hoyong kanu doma. Kumargi dinu pelatihan abdi ngiringna doma. Karena doma gitu kanu peternakan nyari canakna nyaeta ka Garut. Di Garut teh ka kanang doma. Ya alhamdulillah abdi langsung ga pancing gitu. Langsung termotivasi. Termotivasi tidinya hoyong ah iya. Tos mantap tos mantap gitu. Matak ya. Begitu pensiun satria can pensiun abdi ngadamelkan hang nanaon persiapan persiapan dina masa MPP masa persiapan pensiun matak begitu aina tos Biren. Pensiun ya. Nah, abdi langsung pesen gitu Pak iji deui nah bet ka saung tani tah eta aina ge kumargi naon ka saung tani ayeuna abdi urang Sumedang gitu ayeuna upami abdi milarian kanu sanes piraku jadi aya ikatan daerah anu alhamdulillah kiat gitu ya hatur nuhun Pak parantos tiasa berbagi pengalaman dan motivasi untuk semuanya ini pemirsa paraya saung tani dan pemirsa subscriber ya yang noongan konten Kang Ferdi Herdian tong noongan wae iraha atuh rek derder ini jadi motivasi bagi kita semua inti nama ini teh pekerjaan sunahnya Pak nya mengisi waktunya mengisi waktu masa pensiun mudah-mudahan urang mah ngalap barokahna gitu nya mudah-mudahan tiasa marulus baranahan oge ngahasilkeun tina sesa-sesa urang ngisi waktu Pak nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana jab kabul mudah-mudahan bapana sehat amin domana marulus baranahan amin mulus rahayu berkah salamat saur urang cipacing teh mah. Ieu mah hadiahna biasa kanggo ciri yen janten baraya saung tani grup konsumen saung tani. Logonya khas. Jadi pamirsa ai abdi ningalian dina konten mah pan ukur ningali wungkul ayeuna nyepengan kaosna tahtana terus dicoret ayeuna di doma Pak. Ya begitu pamirsa salam ngarit pokona salam beternak panggajai peternak tetap semangat tetap berikhtiar tetap tawakal sabar itu kunci sukses beternak dogar salam ngarit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danten sedayana jajalon.
Jukut nate sakarung, sakarung dua karung sadinten, Pak. Bu ya teh. Pun sami-sami. Sami-sami. Iya, jadi bapak jadi hayang jadi ngarit cenahkeun wae kitu. Jadi papanasan biar hideung. Kalah beki genghek meureun pangsiun teh ceng teh kitu. Aduh, iya rawasin tempatna ya. Tuh pamirsa muka timel heula liwat-liwat. Ngahaja cenah. Aduh. Dar ahrik urang botram heula. Ieu mah cap nage cap ieu da, cap panggang lain cap goreng. Asa aya we hapunten. Mangga mohon-mohon cekap-cekap katampi.